Selebgram Laura Anna dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 15 Desember 2021 setelah sebelumnya diketahui memiliki penyakit dislokasi tulang leher akibat kecelakaan bersama Gaga Muhammad yang merupakan mantan kekasihnya pada Desember 2019 lalu. Kala itu saat dalam perjalanan pulang, Gaga dan Laura dalam keadaan pengaruh alkohol. Saat kecelakaan terjadi, Laura mengalami luka parah namun Gaga dikabarkan hanya mengalami luka lecet. Dikutip dari tribunnews.com, terungkap kronologi kecelakaan hingga Laura dikabarkan mengalami kelumpuhan. Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum Jakarta Timur Handri Dwi Zed. Sebelum kejadian, Laura dan Gaga disebut sedang makan bersama hingga pulang sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lantaran dalam pengaruh minuman keras, Laura pun tertidur dan mobil dikemudikan oleh Gaga. Kejadian terjadi tepatnya di Tol Jagorawi pada 8 Desember 2019 lalu. Akibat kecelakaan tersebut, Laura pun mengalami kelumpuhan dan Gaga hanya mengalami luka ringan. Menurut pengakuan Laura Anna, pasca kecelakaan Gaga tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab pada dirinya. Hingga akhirnya ia melayangkan somasi kepada keluarga Gaga. Kemudian jaksa mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 1 November 2021. Dalam persidangan, Gaga didakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gaga terancam dijatuhi hukuman paling lama 5 tahun penjara atau denda 10 juta rupiah. Dukungan warganet bercucuran untuk Laura agar bisa memenangkan ajuan ke pengadilan tersebut. Bahkan hashtag Justice for Laura menjadi trending topik yang masih diisi oleh pendukungnya. Selanjutnya, sidang kasus kecelakaan ini rencananya akan dilanjutkan pada Kamis 16 Desember 2021. Belum selesai kasus yang dijalaninya, Laura pun dikabarkan meninggal dunia di usianya yang ke-21. Ia dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 15 Desember 2021 pagi. Diinformasikan bahwa sejumlah sahabat dan rekan artis pun menyampaikan duka untuk selebgram cantik Adelini Laura Anna.